Doa pagi, semoga kami dapat bekerja dengan semangat kasih dan beroleh rezeki yang cukup. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini dan juga atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Kami mengasihi Engkau, ya Allah, dengan segenap hati, dengan seutuh jiwa, dan dengan segala kemampuan, sebab Engkau adalah kasih. Ya Bapa, bantulah kami mewujudkan kasih akan Dikau dengan mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Semoga kami pun senantiasa mengasihi Yesus Putramu terkasih, dan senantiasa mendengarkan sabdanya. Ya Bapa, berilah kami rahmat dan hikmat-Mu, supaya kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu, yakni mengasihi saudara-saudari kami, sebagaimana Yesus sendiri telah mengasihi kami. Semoga Roh Kudus yang telah Kau curahkan atas diri kami menyingkirkan segala kedengkian, iri hati, dendam, dan akar kepahitan dalam diri kami. Semoga kami dapat hidup di dalam kasih dengan semua orang, supaya dunia mengetahui bahwa kami ini adalah milik-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami hari ini. Arahkanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar di dalam Dikau, kami memulai dan menyelesaikannya dengan baik. Bimbinglah kami, agar dapat bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin, dan jujur. Dikala kami menjumpai kesulitan, semoga kami tidak kecil hati, apalagi putus asa, namun senantiasa percaya bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar terbaik bagi segala masalah dan kesulitan kami. Semoga dengan bekerja, kami juga dapat memperoleh rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Ya Bapa, bungkuslah kami dengan darah Yesus Putramu, agar kami senantiasa terlindung dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kematian mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa ini ke hadirat-Mu. Kasihanilah kami, dan kabulkanlah doa-doa kami, apabila permohonan kami ini seturut kehendak-Mu dan sesuai rencana-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.